juga dalam visual bahwa Pop Mobile, mobil yang akan digunakan paus untuk menyapa para umat di area Gelora Bung Karno, sudah terlihat, sudah standby, sudah bersiap. Bapak Presiden menyambut dan memberi salam kepada Bapak Suci Paus Franciscus. Bahagia dan mengharukan. Kita bersyukur Bapak Suci kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah perjalanan paling jauhnya sebagai seorang paus sampai ke Asia Tenggara. Ya, terlihat Presiden Jokowi menyambut Paus Franciscus di Gelora Bung Karno, dan saat ini Paus Franciscus terlihat sudah mulai menaiki Pop Mobile Maung MV3. Pop Mobile berwarna putih menjadi kendaraan yang akan dipakai oleh Paus Franciscus untuk berkeliling menyapa umat yang hadir di Gelora Bung Karno. Inilah momen bersejarah di Indonesia. Maung MV3 Pop Mobile buatan Pindad menjadi kendaraan yang dipakai oleh Paus Franciscus untuk menyapa umat. Terlihat Ketua Panitia Kunjungan Paus ke Indonesia. Mulai berjalan. Ya, terlihat Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta terlihat berada di Pop Mobile bersama Paus Franciscus. Kita rasakan kegembiraan teman-teman Kardinal akan menemani Paus berkeliling. Berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci. Mari kita bersama. Kita ulangi yang jingle kita. Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco.
Viva Papa Francisco, viva Papa Francisco.
Terima kasih.